ini dia brosis. Desain dari Yamaha Aerox 160 yang dinanti-nanti akhirnya muncul. Dimana seperti yang diketahui, sosok pada Yamaha Aerox sendiri adalah tulang punggung kedua dari pabrikan Garputala setelah Yamaha NMAX yang mendongkrak penjualan dari pabrikan ini. Jadi gak heran rasanya jika pabrikan Yamaha tidak akan diam saat rival-rivalnya telah meluncurkan motor-motor terbaru yang akan menjegal produk-produknya di pasaran. Seperti halnya pada Yamaha Aerox yang saat ini telah disaingi oleh Honda Vario 160 yang diketahui memiliki performa yang lebih baik dari Yamaha Aerox. Jadi gak heran jika akhirnya muncul kabar jika pabrikan Yamaha juga akan segera meluncurkan sosok dari new Yamaha Aerox 160 brosis. Dan menariknya, pada beberapa waktu lalu muncul sketsa desain yang disebut sebagai sosok new Yamaha Aerox 160 tersebut. Di mana pada sosok motor tersebut memiliki desain khas layaknya Yamaha Aerox Connected, namun memiliki siluet yang lebih tajam dan terlihat lebih gambot. Terlebih lagi pada bagian headlamp dibuat lebih sporty. Sedangkan pada bagian cover stang depannya terlihat masih memiliki desain yang sama. Dan gak cuma pada bagian headlamp dan fairing depan aja brosis yang terlihat mendapatkan sentuhan. Pada bagian bodi samping hingga tailnya terlihat juga mendapatkan sentuhan meski tidak terlalu banyak. Sedangkan pada bagian stop lampnya justru terlihat mendapatkan rombakan total yang terlihat memiliki bahasa desain mirip dengan stop lamp pada Yamaha T-Max. Untuk urusan panel, instrumen, dan lainnya masih terlihat serupa dengan desain sebelumnya. Tapi sayangnya setelah Mimin selidiki lebih jauh, ternyata desain tersebut adalah sketsa desain dari Bro Imam Prabowo yang berasal dari Yogyakarta. Di mana Bro Imam mengirimkan desain tersebut kepada Cak Iwan yang juga dimuat di salah satu artikel dari Cak Iwan. Tapi meskipun bukan resmi dari pabrikan Yamaha, menurut Mimin sih, desain pada new Yamaha Aerox ini cukup keren dan layak untuk direalisasikan oleh pabrikan Yamaha sebagai desain dari new Aerox 160. Nah, kalau menurut kalian sendiri, gimana brosis? Setuju nggak? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info seputar otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dan menarik lainnya.